My enemies on every side, and I'm tempted to run and hide. Your gentle whisper reaches out to me. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu kembali di minggu kedua ini. Kita tetap beribadah dimanapun kita berada. Bersyukur buat pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini, hari yang baru yang Bapa berikan bagi kami. Kekuatan, kesehatan bagi jiwa dan roh serta tubuh kami berasal daripada Allah. Terima kasih. Kami siap ya Tuhan untuk beribadah pada pagi hari ini. Memberkati seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian. Waktunya Allah bekerja melawat setiap kami yang ikut ibadah. Dalam nama Yesus kami mau beribadah. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu, inilah keyakinan kami di hadapan Tuhan. Yesus, kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Katakan dengan sungguh di hadapannya, kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Benar Yesus, Yesus kaulah perlindungan.
kepadamu ya Yesus Tuhan. Benar. Sepanjang hari ku menghormatkan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan sepanjang hari ya Tuhan, sepanjang hari ku beri. Penghormatan
pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami masih diberi nafas kehidupan, kami masih boleh beribadah, berkat ibadah pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kami siap beribadah. Semua yang percaya katakan, amin. Yo, kita mau bersorak bagi Raja di atas segala raja. Raja Maha Besar. Amin. Semua bersorak buat Raja yang Maha Besar. Datang menyembahnya. Katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Dia pencipta langit dan bumi. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia patuh keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Katakan, Tuhanlah Raja yang Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Yes, katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Dialah pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Semua yang bernafas mari berkata, Tuhan Raja Maha Besar. Dirangkan dengan suka cita. Dia mengasihimu. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar, besar. Jangan takut. Tuhan besar di tengah kita. Kita besar, besar. Dia senang dan girangkan dengan suka cita. Dia mengasihi kita dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar. Oh,
benar. Sebab itu jangan takut apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Ingat, Tuhan lebih besar dari segala yang ada saat ini. Masalah itu kecil. Ingat dan lihat kepada Tuhan yang besar. Terima kasih. Siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk menerima firman Allah. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Amen. Yesuslah yang kupegang. Ku rindu ya Tuhan, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan ku namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang kupegang dengan teguh. Kupegang. Amin. Amin. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Engkaulah kekuatan Roh Kudus hidup untuk hidupi kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tetapi karena Roh yang ada di dalam hidupku. Yesuslah yang kupegang teguh, yang kupegang. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkau Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku.
inilah iman kami ya Raja. Berdaulat kami yakin atas hidupku, ku berserah teguh. Engkaulah Tuhan, Allah Tua, Engkau Raja, Engkau hidupku Tuhan. Berdaulat datang hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Berdaulat datang hidupku. Kami percaya Tuhan berdaulat atas hidup kami. Shalom, selamat pagi semuanya jemaat-jemaat Tuhan yang luar biasa. Pastinya hari ini saudara diberkati Tuhan, ya. Pada hari Minggu saudara datang kepada Tuhan, saudara boleh melayani, saudara boleh beribadah. Ketika kita berada di rumah, hati kita tetap tertuju kepada Tuhan untuk kita terima, alami kuasa dan tangan kasih-Nya. Baik, sebelumnya kita buka hati kita untuk dengan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, Bapa yang menjadi kekasih bagi jiwa kami, kami percaya tangan kasih Allah akan menyertai kami selalu dimanapun kami berada. Dan kami yakin Tuhan, ketika kami ada, Roh Tuhan juga bekerja. Roh Tuhan memimpin kami, membawa kami hidup di dalam kemenangan lepas kemenangan. Terpujilah Engkau ya Abba ya Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya percaya setelah saudara mengikuti kemarin Imlek ya, pasti saya juga mengucapkan kongsi Pak Coy, kiranya saudara diberkati Tuhan dengan penuh sukacita. Di sana kita jadi berkat, mengampuni, mengasihi kepada semua orang yang belum percaya kepada Dia, biar mereka boleh menjadi percaya. Karena saya tahu ketika satu orang diselamatkan, maka seluruh malaikat Tuhan bersorak-sorai, seluruh malaikat Tuhan bersukacita karena kebaikan-kebaikan Allah. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, hari ini saya boleh menyampaikan kebenaran firman Allah tentang kasih kepada sesama. Kalau kita bicara tentang kasih, tentunya saudara rindu untuk selalu mengupayakan apa yang sudah bisa lakukan, mengupayakan apa yang sudah sering kerjakan supaya orang-orang mengalami kasih Tuhan, mengalami cinta Tuhan. Karena Tuhan baik, karena Tuhan luar biasa, sehingga Dia menjadikan hidup kita penuh dengan kemenangan. Dan kemenangan itu jangan pernah disembunyikan, tetapi diberitakan. Setiap orang yang belum mengenal nama Yesus menjadi mengenal, bahkan percaya, dibaptis, dan terima Tuhan sebagai juru selamat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kita akan lihat di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 13. Demikianlah firman Allah. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Saya percaya ketika kita ada seseorang yang mau memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya, ini bukan perkara mudah. Tentunya pasti ada the best, pastinya ada sesuatu yang luar biasa dari sahabat tersebut. Tetapi saya boleh katakan tidak main-main kalau ada seorang sahabat yang memberikan nyawanya, tentunya ini adalah suatu perkara yang luar biasa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat ini sebelumnya kita mulai di dalam ayat 11, 12, 14, dan 15. Seluruhnya mengikuti kenapa dan mengapa dia bisa melakukan dan mau melakukannya. Kita lihat, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacita Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi engkau. Kamu adalah sahabat-sahabatku. Ayat yang ke-14.
jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab kamu tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar daripadaku. Tentunya kasih yang bisa dilakukan tadi di ayat ke-13, karena ada peran yang telah dilahirkan, ada peran yang ditampilkan. Saya percaya, saudara umat Tuhan, saudara cinta Tuhan, saudara mengasihi Tuhan, tentunya saudara akan menggunakan segala beberapa berbagai cara untuk tetap terus mengasihi. Karena kasih itu berasal dari Allah. Dan kasih itu adalah Allah. Tentunya barang siapa yang mengenal Allah, saudara harus belajar mengasihi. Saudara mencintai Tuhan, saudara mengasihi Tuhan. Dan tidak akan pernah waktu saudara disia-siakan, waktu saudara dibuang percuma untuk melalaikan tanggung jawab yang Tuhan sudah beri buat saudara. Kita sebagai manusia wajib untuk melakukan. Kita sebagai manusia wajib untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam diri kita. Nah, sebelumnya di sini saya katakan, statement saya bilang begini, mengasihi sesama berarti tidak ada kebencian. Jadi kalau kita memang mengasihi, gak boleh tuh yang namanya benci, gak boleh ada yang namanya permusuhan, gak boleh ada yang namanya kepahitan. Tetapi kita betul-betul kasih. Kasih itu tidak boleh ada yang tercemar satu hal apapun. Maka kalau sudah lihat bilik hati kita, semuanya harus bersih dan tidak ada lagi yang namanya tempat, yang ada lagi yang namanya sisi-sisi yang ditempati oleh yang namanya kebencian. Tidak menghakimi dan selalu berbuat kebaikan. Jadi kalau saya sebagai anak-anak Tuhan berdiri pada dasar kasih Kristus, berdiri pada kecintaan kepada Tuhan, tak pernah kita biarkan, tak pernah kita gagali apa yang Tuhan sudah terapkan dalam kehidupan kita. Banyak kali manusia gagal karena merasa tidak pernah dipikirkan, merasa hidupnya selalu terzolimi, merasa hidupnya ditinggalkan, sehingga dia bebas untuk melakukan hal apapun, tapi tidak berlaku bagi anak-anak Tuhan. Saudara dan saya, peran kita di dunia ini sangat berat karena keteladanan Yesus yang ada dalam diri kita. Tuhan berkata, siapa yang menggantikan Yesus ketika dia naik ke surga? Saudara dan saya, kita yang menggantikan tugas peran Yesus hari ini, kitalah yang menjadi pelaku-pelakunya. Saudara memang berat, tetapi itulah yang Tuhan mau, supaya mudah adalah Roh Kudus ada dalam diri kita membantu, Roh Kudus yang ada dalam diri kita menolong, Roh Kudus yang ada dalam kita mendampingi, supaya Bapak Ibu semuanya bisa kerjakan sulit tetapi menjadi mudah. Saudara mungkin bertanya, Pak Yuel, apa siapa yang dimaksud dengan jemaat sesama kita? Sesama itu adalah saudara-saudara di sekitar kita, bukan hanya orang yang kita kenal, juga termasuk orang yang tidak kita kenal. Mereka adalah sesama kita. Orang di luar kita itu adalah sesama. Orang yang berbeda agama itulah sesama. Jadi tidak ada yang namanya pilihan. Ketika saudara dihadirkan, maka yang namanya tolong menolong, toleransi, menghargai, saling membantu, saling memberikan hormat. Dan saya percaya itu juga yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan melakukan hal yang sama untuk berdampingan. Tuhan melakukan hal yang sama untuk saling menolong, mendukung, memberikan sebuah kesempatan. Saya percaya, lewat apa yang kita lakukan hari ini, lewat apa yang kita kerjakan hari ini, banyak jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan. Karena Yesus yang ada dalam diri kita, Yesus yang ada dalam diri kita ini menjadi Allah, ya, menjadi perintah dalam kehidupan kita, sehingga kita patut untuk melaksanakan, patut untuk melakukan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika sudah bekerja, saya katakan, terus bekerja. Ketika saudara lakukan, terus lakukan. Ketika saudara mengalami tekanan, tetap kerjakan. Jangan pernah berhenti untuk saudara tidak lakukan kasih. Sekali lagi, jangan pernah berhenti saudara untuk tidak melakukan kasih. Tebarkan kasih sebanyak mungkin. Karena saudara telah mengumpulkan apa yang Tuhan lakukan. Kalau bicara susah, Tuhan lebih dahulu susah. Kalau bicara sulit, Tuhan lebih dahulu sulit. Tetapi dia percaya saudara akan mampu untuk mengerjakannya. Lalu saudara bertanya di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mempraktikkan kasih? Dijawab oleh 1 Yohanes 4 ayat 7 kan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab
kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau kita melakukan kasih, itu karena pengenalan kita kepada Allah. Allah yang kita kenal, merema, menjadi satu dalam kehidupan kita untuk kita mempraktikkan kasih. Jadi saudara jangan berpikir bahwa kasih itu adalah dasar dari diri kita. Enggak. Pasti semuanya adalah pengenalannya kepada Tuhan. Figur Allah telah menjadi contoh. Figur Yesus yang kita pelajari sudah menjadi teladan dalam kehidupan kita. Sehingga waktu saudara melakukan kasih, jangan pernah berpikir kalau saudara telah berjuang untuk melakukannya dari diri saudara. Saudara berjuang karena saudara telah mengenal Allah. Akibat saudara mengenal Allah, dampak dari saudara mengenal Allah, akibat dari dampak itulah yang membuat saudara terus mempraktekkan dan terus mengerjakan kasih dan tidak pernah berhenti. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saudara-saudara, apakah ada permasalahan Pak Yuhel ketika saya mempraktikkan kasih? Pasti. Di mana kita ingin berjalan dalam sebuah kebenaran, selalu ada masalah dan persoalan. Sekali lagi katakan, ketika kita mau melakukan kebenaran, selalu ada masalah. Dan masalah itu tidak akan pernah membuat saudara mundur. Masalah itu tidak pernah membuat saudara lari. Dan masalah tidak pernah membuat saudara menjadi takut. Karena dari masalah kita terus diuji, diasah, ya. Tidak akan pernah terjadi buah bongkah emas yang baik atau seperti cincin ataupun rantai yang kita pakai menjadi indah sebelum mengalami proses. Dan proses itu sakit, proses itu lama, dan proses itu kadang-kadang menyakitkan. Tetapi saya percaya ketika saudara mengalami, lagi-lagi saya katakan jangan pernah berhenti. Kasih saudara mungkin dibalas dengan kejahatan. Saudara telah mempraktekkan bagaimana saudara ingin sebagai orang Kristen yang mengasihi, mengajari dia, memberikan dia modal, membantu dia membuka usaha. Tetapi ketika dia sudah mulai bisa, saudara ditinggalkan, saudara mungkin dilupakan, saudara mungkin disikut sana sini, langganan saudara diambil, langganan saudara direbut karena dia sudah mampu. Kasih yang dibalas dengan kejahatan, kasih yang sia-sia. Saudara membantu dia, menolong dia, tetapi dia tidak pernah mengatakan kepada siapapun. Dia tidak pernah bercerita kalau saudara telah menolongnya. Bahkan lebih banyak lagi, saudara lebih banyak diceritakan yang buruk-buruk karena saudara tidak melebihi apa yang dia mau. Saudara-saudara, apa kita mau berhenti? No, jangan pernah berhenti. Lalu kasih saudara dipermalukan. Waktu kemarin Sinja, saudara memberi ampau kiri-kanan, dan orang yang menerima itu bilang, katanya orang kaya, kok kasihnya cuma 10 ribu, kok kasihnya cuma 20 ribu. Sehingga saudara bilang, wah mungkin saudara bilang udah bagus dikasih, kalau kayak gitu gua gak kasih. Saudara-saudara sering kali, atau saudara waktu kemarin sempat Sinja punya makanan lebih, saudara kasih kepada tetangga saudara, tetapi yang terdengar kabarnya, saudara kasih makanan-makanan yang basi. Padahal saudara tidak pernah tahu kalau makanan itu basi. Tapi diceritakan satu RT, bahkan satu gereja tahu kalau saudara kasih makanan yang basi. Saudara-saudara, kasih kita selalu mengalami hal-hal yang tidak baik. Apakah kita mau berhenti? No. Kasih kepada sesama adalah praktek seperti apa yang Tuhan lakukan. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menebus orang yang berdosa. Tetapi dari orang yang berdosa justru menyalibkan dia. Bisa dibayangkan betapa sulitnya dalam mencapai sebuah kasih yang benar. Saudara gak gampang, saudara gak mudah untuk menghadapinya. Tapi percayalah, jangan pernah berhenti. Lakukan, kerjakan. Karena segala sesuatu yang saudara kerjakan, tidak ada yang sia-sia. Kasih yang kepada sesama berdasarkan firman Tuhan. Karena saudara melakukannya, karena saudara mengasihinya. Saudara mungkin tahu apa yang saudara kerjakan tidak berbalas dengan baik, tapi saudara tetap kerjakannya. Oleh karena itu saudara melakukan itu semua karena berdasarkan firman Tuhan yang suruh. Memberi waktu saat kita dalam kekurangan, membantu di saat kita juga dalam kesusahan. Semuanya itu ada di dalam firman. Jangan pernah takut. Roma 8 ayat 28 katakan, Allah tak kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia dan yang melakukan perintah-perintahnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jemaat GPJ yang luar biasa di Jembatan 5, hari ini satu kesan yang mulai tersimpan, satu pesan yang mulai tersimak dalam diri kita, jangan pernah berhenti melakukan kasih.
kerjakan, kerjakan, karena Tuhan akan selalu mendampingi dalam kehidupan kita. Nah, saya menemukan di sini katakan demikian. Kita dikatakan telah mempraktikkan kasih Tuhan kepada sesama apabila di dalam hati kita tidak ada kebencian. Jadi jangan lagi saudara sudah melakukan yang baik dengan Tuhan, melakukan yang benar dengan Tuhan, lalu saudara punya simpan lagi kiri kanan hati saudara dengan luka-luka. Saya sudah sering katakan, kalau orang mau menjadi tangguh, jangan lupa dia harus ibadah, dia harus punya hati yang bersih, dan dia harus terus bersaksi tentang Tuhan dan mengucap syukur akan Tuhan. Itulah yang membuat dia tangguh. Jadi gak boleh lagi ada bilik-bilik, ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 katakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Yang nyata saja dia tidak bisa mengasihi, apalagi yang tidak nyata. Yang dilihat saja dia tidak bisa mengasihi, apalagi yang tidak dilihatnya. Jadi dikatakan kita pendusta. Saya percaya saudara, mulai hari ini melatih kaki saudara, melatih tangan saudara, melatih tubuh saudara, melatih segala semuanya untuk saudara tetap ada dan hidup di dalam Kristus dengan sungguh-sungguh. Sebab itulah yang Tuhan mau, itulah yang Tuhan inginkan. Jangan pernah ragu dengan segala keputusannya. Nah, saya temukan di sini satu statement, kasih kepada sesama merupakan hukum kasih yang kedua yang harus dimiliki, yang harus diterapkan oleh setiap orang yang percaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sebuah yang boleh menjadi unik buat kehidupan kita. Jadi waktu saudara mulai mengasihi, ada hukum Tuhan yang sedang saudara kerjakan. Dan hukum itu yang utama dan yang pertama menjadi satu momen untuk saudara kerjakan dan terus kerjakan. Kalau saudara mengasihi Allah, kalau saudara mencintai Tuhan, maka saudara tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah untuk takut dan malu untuk melakukannya. Terus saja saudara kerjakan, karena saudara berpikir ini waktunya, ini kesempatannya. Lalu saudara bertanya, Pak Yohel, waktu saya melakukan kasih kepada sesama, apakah saya punya keuntungan? Yes, selalu ada keuntungan. Yang pertama, hidup saudara menjadi lebih mudah. Kenapa Tuhan ingin kita buat jadi mudah? Karena segala sesuatunya, waktu kita sudah mempraktikkan kasih, hubungan kita tidak lagi ada pembatas. Hubungan lagi tidak lagi terbatas. Karena kita sudah menjadi wakilnya Tuhan. Bukankah kita sudah diterapkan dalam firman-Nya? Jadikan semua bangsa murid-Ku. Baptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Dan ajarlah. Jadi memang Tuhan sudah melekat dengan kita. Hidup saudara akan lebih mudah. Firman dikatakan demikian, Filipi 2 ayat 6 ayat 7. Dan walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Allah datang tidak menjadi Allah. Allah datang tidak sebagai raja. Allah datang tidak sebagai orang terkenal atau pangeran. Tapi Allah datang sebagai seorang manusia biasa. Dia ingin menjumpai kita dengan mudah. Dia ingin bersama dengan kita dengan gampang. Jadi kalau hari ini, kasih yang karena Tuhan, dia tidak mempersulit kita. Dia tidak membatasi kita. Tetapi dia justru menjadi sahabat. Dia justru menjadi kawan buat kita. Justru dia menjadi rekan sekerja kita. Dan percaya-percaya bahwa ketika saudara mempraktikkan, ketika saudara mengerjakan itu, saudara tidak lagi ragu dan tidak lagi khawatir. Jangan pernah melupakan apa yang Tuhan sudah komit dalam hidup saudara. Dan ini waktunya. That is time. Sudah saudara kerjakan. Jadi Tuhan mau bikin hidup saudara menjadi mudah. Kalau Tuhan sudah bikin jadi mudah, kita jangan bikin persulit. Haleluya. Yang kedua saudara, hidup jadi berkat. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 katakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tuhan tempatkan saudara, Tuhan hadirkan saudara di Jakarta, Tuhan hadirkan dalam keluargamu, Tuhan ingin engkau jadi berkat. Waktu Imlek kemarin saudara jadi berkat. Waktu Imlek kemarin saudara telah menerapkan kasih yang daripada Tuhan. Sehingga orang bilang, hebat, ternyata kamu ke gereja tuh hidup kamu jadi berbeda ya. Kenapa ternyata kamu ke gereja tuh hidup kamu lebih luar biasa ya. Itulah yang Tuhan mau. Kasih dari apa yang saudara kerjakan kepada sesama itu memberikan dampak. Passion dan action itu akan terjadi dalam hidupmu dan membuat kita bisa mudah berjalan.
Saya yakin jemaat GPJ ada jemaat-jemaat yang militan. Engkau tahu kapan engkau harus lakukan. Engkau tahu kapan engkau harus kerjakan. Jadi satu saat ketika kita mengalami masalah, saudara tidak lagi menjadikan orang yang selalu mencari-cari kami hitam atau orang yang bisa dipersalahkan. Karena saudara mengenal Tuhan. Waktu saudara mengenal Kristus, waktu saudara mengenal Tuhan, maka kasih itulah yang membuat orang menjadi kagum sama saudara. Haleluya. Nah yang terakhir saudara, yang ketiga, ketika saudara mengasihi sama, maka saudara akan menjadi teladan. Teladan adalah buah ya yang terbaik dari seorang yang berhasil, buah yang terbaik dari orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika orang percaya, apa yang kau dapatkan? Ketika orang itu percaya, apa yang kau hasilkan? Nah dari orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, hidupnya akan menjadi teladan. Mulailah nama kita akan tercatat dalam tinta emas, bahwa orang-orang yang sedemikian telah menghasilkan orang-orang untuk hidup dalam pertobatan. Dia kagum, dia bilang begini, wow, saya kehebat, saya kagum lihat kakek, lihat opa, lihat oma yang selalu setia kepada Tuhan. Pagi-pagi belum ke gereja, dia sudah bangun, dia sudah siapkan semuanya dan tidak pernah terlambat pergi ke gereja. Inilah teladan saudara. Waktu saudara mengasihi sesama, hidup saudara akan menjadi teladan. Saudara yang tidak pernah punya musuh, saudara tidak punya yang namanya lawan, yang ada adalah teman dan sahabat. Apakah saudara tidak mau dijadikan teladan? Yes. Tapi kalau keluargamu sering berantem, keluargamu sering ribut, keluargamu sering cekcok, keluargamu sering perang dengan kiri dan kanan dengan tetangga-tetanggamu, maka itu gak jadi teladan. Mari orang Kristen dihadirkan di sebuah kota, orang keluarga Kristen dihadirkan di sebuah tempat di mana saudara harus menjadi berkat. Dan saya percaya inilah yang Tuhan mau, hidup yang menjadi keteladanan. Sekitar orang melihat saudara, orang tertarik dan malah saudara tertarik untuk mengikuti saudara, karena saudara adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Di dalam 2 Korintus 7 ayat ke-1 dikatakan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Jadi kita harus memurnikan, kita harus membersihkan pencemaran rohani dan jasmani kita. Inilah yang menjadi teladan. Sukacita besar, sukacita kemenangan, karena kasih kepada sesama yang saudara telah berikan, yang telah saudara jalankan, akan membuat hidup saudara diikuti oleh banyak orang. Apakah saudara gak senang hidup saudara diikuti? Saya senang saudara. Apakah saudara tidak bangga bahwa hidup saudara menjadikan teladan? Saya bangga. Kenapa saudara hari ini menjadi sedih kalau saudara telah melakukan kebaikan? Jangan, jangan pernah sedih. Terus kerjakan, kerjakan dan lakukan. Karena itulah perintah Tuhan saudara. Mari saya pesankan kepada Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jemaat gereja Pentakosta Jakarta di Jembatan 5, mari terus berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, apapun bayarannya, apapun resikonya. Mari kita lihat statement kita. Bukti lain bahwa kita mempunyai orang lain adalah ketika kita tidak berbuat jahat, melainkan selalu berbuat baik kepada sesama kita. Karena kita memiliki kasih Yesus yang diberikan kesanggupan untuk berbuat baik. Karena orang Kristen haruslah memiliki kehidupan yang meneladani Kristus dalam segala aspek kehidupan. Kasih tidak berpura-pura menjadi baik. Kasih tidak bisa menipu saudara. Kasih itu selalu berbuat yang benar, selalu berbuat kebenaran, dan itu ada di dalam diri saudara. Firman Tuhan sampai di sini, dan saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan, saudara pasti mengalami lawatan Tuhan. Aminkan setiap firman yang hari ini saudara dengar, supaya hidup menjadi berubah, hidup menjadi berbeda, tidak sama lagi, dan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini seperti apa yang Tuhan inginkan, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu yang mengenal kasih dengan sungguh-sungguh. Gembala sidang di tempat ini akan bangga ketika jemaatnya belajar untuk mengasihi. Tidak lagi menyimpan dendam, tidak lagi menyimpan kebencian, tidak menyimpan lagi kepahitan. Karena semua itu tidak berguna. Yang berguna adalah kasih yang daripada Allah. Haleluya, haleluya. Mari kita tutup doa. Angkat tanganmu. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Abba ya Bapa.
Karena kami kenal Tuhan Allah yang hidup, Allah yang memiliki kasih, Allah yang selalu memerankan kasih, Allah yang tidak pernah bermain-main terhadap kasih. Dia berikan segalanya buat saudara yang asalkan saudara diselamatkan. Dan hari ini saya percaya firman yang kami dengar, firman yang kami sudah tabur, firman yang sudah tertanam akan bertumbuh, berakar, dan berbuah. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkati kami semuanya. Pada pagi hari kami berdoa buat COVID ini Tuhan, supaya semuanya berlalu dan kami bisa melewati dengan kemenangan, dan seluruh jemaat Tuhan sehat, sehat, sehat di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan berikan sukacita. Terpuji-pujilah bagi namamu ya Abba ya Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya bersama saya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita lanjutkan ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus pasti, pasti, pasti memberkati. Shalom. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan luar biasa. Kita selalu diingatkan dengan firman Tuhan dalam keadaan pandemik ini yang masih belum selesai, COVID-19 yang masih menanjak saudara, membuatkan kita seringkali tawar hati hanya di rumah melalui online. Tapi firman Tuhan berulang kali mengingatkan kita supaya kita belajar kasih. Kasih itu hukum yang terbesar daripada Tuhan. Biar Tuhan mengajarkan kita kasih kepada sesama. Saya ucapkan terima kasih Bapak-Bapak Pendeta Joel Elia Sakaria. Tuhan berkati pelayanan pagi hari ini. Mari saudara, kita akan tutup ibadah pagi hari ini. Ucapkan syukur kalau hari ini kita masih bernafas, Tuhan beri kita kesehatan, kekuatan. Ini adalah kemurahan Tuhan yang besar. Mari saudara angkat tangan kita. Kita sama berdoa pada Tuhan, ucapkan syukur penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan luar biasa. Tuhan melindungi engkau dan menyertai, memberkati engkau. Tuhan mengadakan wajah kepadamu, berikan kau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah, memberikan kau damai sejahtera. Memberkati rohmu, Tuhan berkati jiwamu, Tuhan berkati tubuhmu, Tuhan berkati rumah tangga keluargamu, Tuhan berkati anak cucumu perkasa. Kebajikan kemurahan Allah menyertai engkau, harta kain tetap dalam rumahmu. Tuhan, engkaulah tempat perlindungan kami, engkaulah harapan kami, janjimu tidak pernah berubah, karena kau Immanuel, Tuhan menyertai kami sampai kesudahan alam. Ajarkan kami tetap mengasihi sesama, melakukan segala perintah firman Tuhan. Tuhan berkati lawatan Tuhan pada pagi hari ini, kami sudah mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Melalui firman Allah kami dikuatkan, melalui kuasa puji-pujian kami dibangunkan kembali semangat kami. Tuhan berkati kami dalam rumah, keluarga kami, biar kami hidup damai sejahtera, karena Tuhan adalah tempat perlindungan kami, Tuhan adalah naungan jiwa kehidupan kami. Bahwa Tuhan memerintahkan mereka di sorga berkemah bersama-sama di dalam keluarga kami. Anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia di Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kalau puji syukur bagimu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga. Hari Minggu saudara, kita ngikuti ibadah online di rumah masing-masing, biar kita selalu berjaga-jaga, berwaspada, hidup melekat kepada Tuhan. Hanya orang yang melekat pada Tuhan menjauhkan kesesakan. Saudara, puji Tuhan, biar pagi hari melalui firman Tuhan kita dibangkit kesemangat kami, iman kita dikuatkan. Mari maju terus. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Tetap semangat, tetap berdoa, tetap bersuka cita. Selamat pelaku seluruh aktivitas. Bersama Tuhan berkati melakukan perkara besar. Amin.